biasanya di undangan sudah ada per jam per orangnya, jadi masing-masing jam itu berapa penerima itu memang kemarin pengaturannya langsung dari Kementos jamnya, jadi kita hanya menyebutkan undangan dari Kementos. 1.300 itu sampai besok atau hari ini? Sampai besok. Kalau untuk hari ini berapa? Hari ini sekitar, ya nanti sekitar 800-an. 800? Peratusan, tapi kemungkinan paling nggak nyampe 800 nanti kita sudah besar karena lihat gajinya juga sepertinya karena tidak sesuai dengan jam masyarakatnya kayaknya, jadi kita harus milah-milah nanti kemungkinan sekitar 800. Syarat yang harus dibawa oleh KPM apa saja Pak? Seperti biasanya, seperti undangan dan KTP seperti itu? Undangan, KTP, KK seperti biasa aja, seperti penerimaan dari sebelumnya. Berarti untuk tahun ini nggak ada perubahan ya Pak? Untuk tidak ada. BLT atau sebelumnya sudah pernah Pak? Dulu yang lainnya sudah pernah. Sudah pernah. Ini dapat lagi nggih. Oke. Nominalnya kalau boleh tahu berapa Pak? Ini 500 yang. 500. Bapak sebagai PKH atau? Bukan. Bukan. BNPT. Ya. BNPT. Oke. Oke. Terus Bapak mungkin kesannya gimana Pak dapat? Ya. Saya terbantu ya, Pak. Iya, Pak. Banyak anak-anak masih kecil-kecil juga, masih sekolah ya, terus kan bantu dia, anak-anak masih sekolah ya, untuk bantu untuk keluarga merasa tercukupkan lah bantuan. Kalau sehari-hari mungkin pekerjaan Bapak sebagai apa nih? Driver. Antar jemput sekolah. Oh, antar jemput sekolah. Terus ini libur, COVID ini kan, ya juga kan kena COVID libur, satu minggu ini mah. Terus antar jemput sekolah dengan kenaikan harga BBM ini pengaruh juga ya Pak? Ya pengaruh, ya driver sih sedikit ya pengaruhnya cuma untuk motor aja, mungkin bosnya. Dapat BLT ini? Ya. Kesannya gimana dapat BLT ini? Ya, seneng lah. Buat nano modal usaha, buat nambah-nambah nanti apa itu kekurangan apa. Saya kan usahanya jahit. Oh, punya usaha jahit. Iya. Tapi di tempat dinas itu. Ya, berangkat ke sini diantar atau sendiri? Jalan sendiri. Sebelumnya sudah pernah dapat BLT? Ya pernah. Terakhir dapat kapan?